Ilmu syar'i, ilmu agama kita mengajarkan kalau kita melakukan satu perbuatan maka balasannya datang yang senilai itu ya, sama. Misal gini, kita buat kebaikan, kita membantu orang hari ini, besok kita dibantu. Kita senyum dengan orang hari ini, besok kita disenyumi. Kita memberi makan hari ini orang, kita akan diberi makan besok. Kita jenguk orang sakit, kita akan dijenguk pada saat kita sakit. Kita bertakziah pada saat orang meninggal, kita akan ditakziah pada saat meninggal. Bapak ibu buat dirinya eksklusif, tidak mau ketemu orang, tidak mau tegur-teguran, tidak mau jenguk orang sakit, maka juga sama nanti terjadi, tidak ada orang yang mau lihat kita nanti. Sunnatullah. Kata Nabi SAW, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, jangan berzina, Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian.